Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di kebun kapulaga saya. Kebetulan ini rumpun kapulaga lokal merah yang lagi berbunga. Alhamdulillah, bunganya pada mantap dan sebagian udah menjadi buah. Kayak ini. Hari ini di bulan Juni, tanggal 9 Juni kalau gak salah ya, pertengahan bulan Juni ini. Di bulan Juni ini lokal merah itu berbunga dan kelebihan lokal merah ini bunganya melimpah seperti ini dan tidak mengenal musim. Kalau hibrida itu ada panen rayanya khusus, kalau lokal merah enggak. Alhamdulillah. Tetapi untuk manggaran ya menang hibrida. Ya kalau dikalkulasikan satu tahun itu kalau lokal merah enggak mengenal musim bisa panen 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali, tergantung kita yang mengambilnya. Kalau hibrida itu emang panen rayanya di akhir, di bulan 8 sampai akhir tahun, jadi sebelum bulan 8 itu bunganya sedikit. Kalau lokal merah tetap mayang. Tetapi manggaran ya menang hibrida. Manggaran ini tandan. Kalau lokal merah ini buahnya biasanya ya sekitar 10 atau lebih. Kalau hibrida ya bisa nyampe 10 sampai 30 butir per manggaran. Tetapi untuk bunga dan buah ya menang lokal merah dalam cara pemanenan ya, berjenjang gitu terus, jadi continue berbuah, tidak ada musim-musiman. Ini balad tani semua bisa dilihat, meskipun ini terlalu rimbun pohon naungannya, pohon mahoni, jadi dedaunan perlu dibersihin kayak gini ya. Ini pupuknya ala kadarnya ya, diperbanyak kompos aja. Terima kasih sudah menonton konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada inspirasi bagi pecinta kapulaga, petani kapulaga, petani pemula kayak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.